Pasar Impres Manonda, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dilahap si jago merah sekitar pukul 21.45 WITA, Selasa 29 Maret 2022. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Kapolsek Palu Barat, Ibtu Rustang saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu. Hingga kini, pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan kobaran api. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun kebakaran ini merupakan kebakaran yang kedua kalinya. Sebelumnya pada bulan April 2021 lalu, Pasar Impres mengalami kebakaran. Api melahap puluhan lapak di dalam pasar. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik di pasar. Thank you.